Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama dengan firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai di ayatnya yang ke-10. Pada hari pertama di dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu faktor penghambat pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan kita adalah mengantuk rohani. Nah, di dalam kisah yang sudah kita baca pagi hari ini, ya, Paulus dan rekan-rekannya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, ia berhenti di Troas selama 7 hari. Dan pada hari pertama di dalam minggu itu, yaitu hari Minggu, jemaat berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus di situ berbicara dengan saudara-saudaranya dan ia bermaksud untuk berangkat esokan harinya. Dan pembicaraan itu berlanjut sampai tengah malam. Diceritakan di sini dalam kisah ini bagaimana seorang muda yang bernama Eutikus duduk di jendela. Karena di situ Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan akhirnya ia terjatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika orang banyak di bawah melihat Eutikus, mereka berkata sudah mati. Namun ketika Paulus dia dari atas dari lantai ketiga, dia turun ke bawah untuk melihat Eutikus. Dan ketika Paulus merebahkan diri dan mendekap Eutikus, lalu Paulus berkata, "Jangan ribut karena ia masih hidup." Kisah ini memberikan kita peringatan bagi kita semua orang percaya supaya kita waspada terhadap kematian, yaitu kematian rohani ini. Kita harus cek diri kita masing-masing. Apakah kita mengantuk rohani atau tidak? Kita tidak akan dapat bertumbuh rohani. Bahkan kalau kita mengantuk, maka kita akan alami kematian di dalam kerohanian kita. Nah, apakah ciri orang-orang mengantuk secara rohani? Yang pertama, merasa tidak penting. Kita merasa ibadah itu tidak penting. Hanya sebagai rutinitas setiap minggu, mengisi waktu, dan lain sebagainya. Sebagai formalitas saja. Kadang ada orang-orang yang mendengar firman, ingin mendengar dari seorang hamba Tuhan yang dapat lucu atau mungkin menyampaikannya tidak secara datar, tidak diulang-ulang kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai pemikiran bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu penting dan akan menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan berkonsentrasi. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 saya membaca di dalam firman Allah yang hidup, "Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini sebab hari ini kedatangannya yang kedua kali sudah dekat." Ada banyak bentuk pelayanan di dalam gereja kita. Biarlah kita melibatkan diri di dalamnya supaya kita tidak mengantuk rohani kita. Ini adalah satu cara untuk kita menjaga dan memagari kehidupan kita. Jangan merasa bahwa itu tidak penting.
jangan merasa ibadah itu tidak penting bagi kita. Tapi biarkanlah roh kita tetap menyala-nyala saat kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu berguna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana ciri orang-orang mengantuk secara rohani, yaitu tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan kerohanian. Waktu ibadah kita malas, tidak dapat bangun pagi, merasa ibadah itu hanya untuk mengisi waktu luang saja, hanya sebagai kewajiban saja. Bahkan di hari Minggu kita merasa berat, karena mungkin kita harus membuka toko, kita harus bekerja mencari nafkah. Bangun pagi lagi, ibadah lagi, itu yang kita pikirkan. Inilah ciri-ciri orang-orang yang mengalami ngantuk rohani, sehingga menyebabkan kemunduran. Dan kemunduran rohani itu terjadi pelan-pelan, tidak tiba-tiba mati, tapi itu perlahan-lahan, sehingga dapat membuat kerohanian kita ini semakin hari akan semakin redup dan akhirnya mati. Nah, di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8, saya membaca dalam firman Allah yang hidup, latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat di dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga di dalam hidupmu yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayo bangun. Bangun semangat kita lagi. Kita harus menyala-nyala dan berkobar-kobar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami mengajak kami untuk kami bangun kerohanian kami, Tuhan. Membangun kehidupan kami ini, Tuhan. Supaya kami tidak mengalami ngantuk rohani dan kami mengalami kematian di dalam kerohanian kami. Oleh sebab itu, bangkitkan roh kami, bangkitkan semangat kami kembali, ya Tuhan. Untuk kami menyala-nyala di dalam kami mengiring Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang menerangkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati umat-umat Tuhan yang ada di GBDI COTW Temanggung. Memberkati mereka, apapun yang mereka perlukan, butuhkan, apapun yang mereka kerjakan. Senantiasa pusat kehidupan mereka hanya Engkau. Mereka terus andalkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Gembala, seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan bangsa Indonesia ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji hanya bagi Engkau. Kami akan memasuki hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin langkah kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.